Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita baik dan paling berita panas saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Siti Nurhaliza, saya minta maaf, mak saya dah marah. Ambillah balik penyanyi nombor 1 Alif Syukri. Sebelum ini hangat diperkatakan apabila usahawan Datu Sri Alif Syukri mengatakan dia adalah penyanyi nombor 1. Malah Datu Sri Siti Nurhaliza turut berseloro mengakui perkara itu apabila membalas komen Alif di Instagram. Baru-baru ini tular video dikongsikan di TikTok di mana Alif memohon maaf kepada penyanyi tersohor itu serta menyerahkan semula takhta penyanyi nomor 1 itu. Menerusi video itu, Alif berdebat dengan ibunya Bunda Rosita mengenai gelaran penyanyi nomor 1. Bunda Rosita bersyukur Siti Nurhaliza tidak berkecil hati dengan kelakuan anaknya itu. Mak, tengok ada orang komen dekat media sosial yang kau kata. Kenal tak saya? Saya artis nomor 1. Kat Siti Nurhaliza. Kau kenapa? Bodohlah kau ini. Nasib baik Siti Nurhaliza tak kecil hati. Maafkanlah Siti. Anak saya memang macam tu. Dia tahu kamu penyanyi nomor 1, kata Rosita. Bunda Rosita turut bertanyakan kepada Alif, sama ada dia ada perasaan malu atau tidak mengakui dirinya sebagai penyanyi nomor 1. Kau tak baik Syukri. Orang menyampah dengan kau nanti. Kau tak malu ke? Kau? Kalau Siti, semua orang akui dan beberapa banyak anugerah dia ada dapat. Kau dapat anugerah apa? Kecaman, katanya. Lucu. Lebih lucu, Alif tetap dengan pendiriannya mengatakan bahwa dia adalah penyanyi nomor 1 serta meminta Siti tidak perlu takut berada di belakangnya. Tidak apa. Awak jangan takut. Walaupun awak duduk belakang saya tetap akan sokong awak. Suara awak sedap. Cuma ada lari sedikit. Awak kena ikut macam saya punya suara, katanya. Sementara itu Bunda Rosita turut bertegas meminta anaknya itu meminta maaf kepada Siti Nurhaliza. Kau tak boleh cakap dia macam tu. Kau patutnya minta maaf dengan dia, kata Rosita. Alif kemudian memohon maaf kepada Siti Nurhaliza di atas tindakannya tidak sengaja melukakan hati penyanyi itu serta menyerahkan semula gelaran penyanyi nomor 1. Siti Nurhaliza, saya meminta maaf karena tidak sengaja melukakan hati awak. Sekarang disebabkan mak saya dah marah, saya jadi kat belakang awalah, awak nomor 1. Saya serahkan saya punya anugerah saya kepada awak. Saya redah awak penyanyi awak nomor 1. Saya minta maaf, saya janji. Saya dalam kurungan janji tak buat lagi. Awak ambillah balik nomor 1 awak. Saya dan nomor 2 pun tak apalah. Terima kasih Siti Nurhaliza, katanya. Salam sejahtera, kali ini satu berita baik dan berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada mykamu.net. Ira Kazah beraya di rumah mentua. Bulan Syawal mengingatkan kita untuk saling bermaaf-maafan, meleraikan segala kekusutan dalam hubungan antara ahli keluarga. Amalan saling bermaaf-maafan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga dan anak saudara serta meningkatkan rasa kedamaian antara pihak-pihak yang pernah berseteru dan bercekaran antara satu sama lain. Dalam konteks keluarga, mungkin ada percakapan atau kejadian yang telah merenggangkan hubungan ahli keluarga. Kemungkinan konflik antara suami istri, ibu bapa dan anak-anak, beradik dan saudara mara seharusnya dileraikan serta saling memaafkan antara satu sama lain. Berbahas soal itu, sejak kebelakangan ini masih melarat sehingga sekarang, isu rumah tangga pasangan Samsul Yusuf dan Putri Sarah yang masih lagi menduduki carta teratas cerita hiburan. Masih bersambung-sambung kisah
balas-balasan suami istri itu tentang konflik rumah tangga mereka dalam media sosial. Tidak terkecuali kaum keluarga turut ikut serta menghangatkan suasana. Baik Samsul atau Putri Sarah, nama istri kedua pengarah yaitu Ira Kazah diyakin menjadi bualan terhangat awal tahun ini. Sebelum ini Putri Sarah mendakwa bahwa suaminya itu telah berkawin dengan Ira Kazah, namun tiada majlis diadakan ibarat perkawinan cowboy. Bahkan ibu kandung kepada pengarah Samsul Yusuf Datin Fatima Ismail Yud juga mengakui bahwa dia juga tidak merestui dan reda dengan perkawinan kedua anaknya itu. Saya tak reda dan tak terima dalam kurungan perkawinan kedua Samsul. Menurut sumber berita, dia mengetahui semua masalah dan konflik dalam rumah tangga yang ditimbulkan anaknya sebelum semuanya tular di media sosial. Tapi saya cakap tak reda dan tak izinkan. Dia beritahu saya selepas dia berkawin. Terdahulu Fatima menurut Instagram meluapkan perasaan, memohon Tuhan memberikan yang terbaik terhadap dua cucunya yang juga anak Samsul. Perkongsian ini menerima reaksi simpati dari peminat agar doa ini dimakbulkan. Salam sejahtera, kali ini satu berita panas dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Satu Malaysia tahu siapa curang, siapa yang kawin di Thailand. Ibu Samsul pula bersuara. Ibu kepada pengarah sensasi Samsul Yusuf, yaitu Datin Fatima Ismail menegaskan, Satu Malaysia sudah sedia maklum mengenai kabar angin anak lelakinya itu berlaku curang dan berkahwin di Thailand bersama istri keduanya. Perkara tersebut dimaklumkan sendiri oleh Fatima menerusi satu komen di sebuah portal alias Melody TV.